Tuh kan dia udah langsung ngering gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di YouTube channel Alin Revalo. Di video kali ini teman-teman aku mau review produk. Jadi ini dadakan banget karena di sini aku punya jerawat yang gede banget seperti ini. Jadi aku mau sekalian review ini. Ini aku punya notepad gitu, fungsinya bisa buat menyembuhkan jerawat dan juga bisa untuk menyembuhkan luka bakar. Seperti di sini ada gambarnya. Teman-teman kalau punya jerawat yang gede kayak gini, nih bisa juga ditempel pakai ini. Jadi kita mau coba di jerawat. Oke teman-teman, jadi kalau punya jerawat seperti ini, tuh jerawatnya harus diambil dulu. Baru setelah diambil, baru ditutup sama stikernya tadi. Gede banget nih. Dia udah keluar. Terus kita tutup, ambil stikernya tadi. Jadi tampilannya itu seperti ini. Ini aku belinya itu 160 NT. Kalau uang Indo itu sekitar 80.000. Isinya itu 2 lembar. Seperti ini kemarin udah pernah aku pakai, jadi udah tinggal segini aja. Kita gunting secukupnya. Oke, kayaknya ini udah cukup. Dilap dulu nih darahnya. Itu tinggal ditempel aja nih teman-teman. Oke. Oke, kayak gini. Jadi selain bisa nyembuhin jerawat dengan cepat, dia tuh juga bisa melindungi jerawat atau luka kita dari bakteri gitu. Di bagian lukanya itu dia akan putih gitu lama-kelamaan. Setelah itu kita ganti yang baru. Karena ini udah malam, aku mau tidur. Dan besok pagi kita lihat hasilnya seperti apa jerawat aku tadi. Oke. Good night. Hai, selamat pagi teman-teman semua. Aku udah barusan bangun tidur. Terus ini tadi malam yang kita tempelin itu udah seperti ini. Ini tengahnya kayak putih gini loh. Dia tuh di bagian lukanya kan jadi putih kayak gini. Langsung aja kita coba cabut seperti apa jadinya. Tuh kan dia udah langsung ngering gitu. Dan ini rata, jadi dia gak menimbulkan bopeng. Dan dia langsung kering gitu. Oke teman-teman, nanti kita tempel lagi sampai dia benar-benar sembuh. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa juga follow Instagram aku @alinrevano. Thank you for watching. See you di next video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.